Karena pandemi, aku harus belajar dan bermain di rumah. Aku bersabar belajar online dengan ibu guru dan teman-teman. Aku rindu sekali ibu guru dan teman-temanku. Untung ada mama papaku yang selalu membantu aku belajar di rumah. Mama, papa, aku tahu kalian sangat lelah bekerja mengurus keluarga. Aku berdoa semoga mama dan papa selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Ibu guru, terima kasih banyak sudah berjuang mendidik kami tanpa lelah dan penuh kesabaran. Jasamu tak akan bisa kami balas. I love you, Bu Guru. Teman-teman, aku sangat rindu sekali bermain, tertawa, dan membuat kenangan bersama. Sampai bertemu lagi ya, teman-teman. Assalamualaikum, teman-temanku Al-Malik dan Al-Mu'min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya teman-temanku sekarang sudah lulus. Selamat juga setelah ini teman-teman sudah mau naik ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Nah teman-teman, Bu Ayu dan ibu guru semuanya minta maaf ya jika ibu guru semuanya punya salah sama teman-teman. Mumia ucapkan terima kasih banyak karena selama ini teman-teman sudah jadi anak yang soleh-solehah, yang hebat, yang bisa mengikuti aturan. Dan meskipun teman-teman sudah SD, jangan lupa ketika di jalan ataupun ketika di sekolahan bertemu boleh menyapa. Hai Ibu Guruku. Seperti itu ya teman-teman. Dan pesan dari Ibu Ayu dan Ibu Guru semuanya, teman-teman meskipun sudah SD, tetap jaga kesehatan, tetap jadi anak yang hebat, jadi anak yang lebih luar biasa lagi ya, terutama percaya diri. Bunya ucapkan, I love you, Bunya sayang sama teman-teman semua. Terima kasih teman-teman, Bu Ayu dan Ibu Guru semuanya sayang sekali sama teman-teman. Sampai bertemu lagi ya, Bu Ayu sayang teman-teman, Al-Malik dan Al-Mu'min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati Allah serta anak-anakku sekalian yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Bu Mami bisa menyapa panjenengan semuanya, utamanya Bapak dan Ibu wali murid dari kelompok Al-Mu'min dan Al-Malik. Kami di sini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh wali murid kelompok Al-Mu'min dan Al-Malik. Karena pada kesempatan hari ini panjenengan bisa hadir. Kemudian yang kedua adalah ucapan terima kasih karena ayah dan bunda selama 1 tahun lebih telah menemani ananda belajar dari rumah. Tentunya pembelajaran yang dilakukan secara virtual memang sangatlah berbeda dengan kondisi sebagaimana mestinya ketika kondisi PTM. Namun yang perlu kita sangat hargai adalah kebersamaan wali murid, kebersamaan ayah bunda saat pembelajaran di rumah. Tentunya semakin dekat dengan ananda, kesempatan bersama ananda lebih luas dan lebih lama lagi. Dan juga semakin erat hubungan panjenengan sama anak-anak. Kami berharap di sini apa yang telah ayah dan bunda korbankan untuk mendampingi anak-anak bisa menjadikan kelompok Al-Mu'min dan Al-Malik semakin mandiri, semakin pandai dan juga menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter. Di sini kami bersama ibu guru semuanya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Permohonan maaf pun juga kami ucapkan. Semoga apa yang telah ayah bunda dan juga ibu guru berikan kelak bisa menjadikan kemanfaatan ilmu bagi teman-teman kelompok Al-Mu'min dan Al-Malik. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
biasa memanggil apa kepada mama dan papa? Bunda ayah. Bunda ayah. Ayah. Sama? Ayah sama. Bunda. Oh. Ayah sama. Mama. Oh. Ibu. Mama ya. Mama sama? Bunda. Oh, panggil bunda. Kalau ayah? Ayah. Oh. Mama. Teman-teman, sayang gak sama mama dan papa? Sayang banget. Sayang banget. Sayang banget. Sayang. 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 Sayang banget. Sayang banget. Sayang. Kenapa teman-teman sayang sama mama dan papa? Bunda samanya sering jaga. Ada kaki. Soalnya ayah bunda sering ngajak ke rumah kucing, ngajak ke pantai. Aku senang banget mama dan bunda sayang. Oh, soalnya baik. Siapa yang baik? Mama. Ini diajak jalan-jalan. Jalan-jalan, diajak jalan-jalan kemana biasanya? Jalan-jalan ke mana? Mama, papa, sayang sama adik, sayang sama mama, kerja, ayah, jangan ke sekolah. Kan sekolah? Kenapa sekolah? Ya cepat ke tiga, ya cepat ke pintar ya. Masakan favorit yang dimasak mama apa sih? Apa hal yang paling menyenangkan dengan mama dan papa? Mau minta maaf apa sama mama dan papa? Ucapan sayang untuk mama dan papa. Terima kasih bunda ayah. Terima kasih sayang saya. Terima kasih sayang ayah sama.